ini hari ini menu cari dapur ada lemper, ada kue lumpur, kemudian ada ayam bakar. Nah, mantap ya. Kita cobain ya lemper dulu ya. Lemper ini isinya ayam. Ayam disiur-siur masih bumbu. Rasanya gurih banget. Ketannya gurih, lempernya, ayamnya gurih, jadi ketannya memang sudah berbumbu, kemudian ayamnya juga sudah berbumbu. Mantap. Kemudian kita coba ini, kue lumpur. Kata-kata teman-teman, makan ya. Kue lumpur ini, dia dari kentang teman-teman, kalau penasaran namanya apa? Namanya kentang. Kemudian ada topping ini ya, topping kismis, kismis kering ya nih teman-teman. Kelihatan nggak kismisnya? Coba ya, ini teksturnya apa nih? Rasanya, rasa kentangnya itu hampir nggak ada. Maksudnya dalam artian, karena ini bahannya rentang, tapi rasa kentangnya nggak ada. Tapi juga rasanya wangi, manis, lembut banget. Enak. Kita coba ya menu selanjutnya. Ini ada ayam bakar. Tapi ya, ayam bakar ini kalau dicari dapur ada nasi kemudian ayam itu bisa dibelah 4, bisa dibelah 8, ya potong 4 atau potong 8 tergantung request teman-teman ya mau berapa. Harganya juga variatif dan kita harganya juga kalau di sini itu bersaing teman-teman ya. Kemudian ada lalapan itu ada kol, ada timun, kemudian ada sambal juga. Sambalnya kita biasanya itu sambal terasi, tapi kalau mau request sambal bawang atau apa itu bisa, tapi biasanya kita sambal terasi atau sambal bawang ya. Kita coba dulu ayam bakar. Kalau dicari dapur itu ayam bakar bumbu sate. Kalau makan ayam bakar di cari dapur itu rasanya seperti makan sate tapi gede. Cocol sambal ya, ini sambalnya mantap. Bumbunya meresap ya. Kalau teman-teman suka dikasih irisan bawang merah itu tetap lagi. Misalnya kalau pelanggan cari dapur kalau mesen itu biasa campuran
merasa kurang sehat atau 7 bulanan atau untuk orang yang pengajian ya 3 hari, 7 hari dan seterusnya gitu ya. Nah, mungkin itu teman-teman menu untuk hari ini di Cari Dapur. Insya Allah besok ada menu lagi snack box dan nasi box di Cari Dapur. Bye-bye, terima kasih.